aduh. Mande. Ya itu bang, kalau udah kenapa kok coklat, ambil jersey langsung simpen. Aduh. Mande. Aduh. Mande. Aduh. Mande. Ya itu bang, kalau udah kenapa kok coklat, ambil jersey langsung simpen. Kalau digetakin udah hilang, gak enak. Lesti bersedih, Rizky Billar kembali cedera lutut usai main bola semalam. Yang keluar malam-malam bersama Ariska ternyata ia juga ditemani oleh sang kakak Daddy. Ya, terlihat Billar dipijit kakinya oleh sahabatnya. Ya, inilah kondisi terbaru Rizky Billar. Akhirnya naik juga dalam begini disupirin sama bos. Mantap balik dong. Lo bosnya. Lo kan disupirin. Ih, mantap ya gue. Ya Allah, bismillah. Gas terus, gel. Jangan besar. Aduh. Mandet. Udah itu bang, kalau udah kenapa kok coklat, ambil jersey langsung simpen. Kalau digetakin udah hilang, gak enak. Besar. Hei, ngapain nih? Wah, ada program baru nih, seru nih bakal ya. Bakal mantap ya. Wah, nonton episode pecah nih episode ini ya. Nonton ya. Set, wah keren. Gue lagi di RS Premier Bintaro, lagi di sport kliniknya bersama Mbak Maria ya, yang membantu gue selama di sini. Jadi ini keren banget teman-teman. Ini memang khusus atlet ya, tuh banyak banget atlet-atlet yang treatment di sini. Gue lagi mau cek dengkul. Nah, yang menarik dari sini, habis si pasien melakukan perawatan di sini, biasa mereka akan melakukan penguatan di sini nih, di area fitness nih, yang mana sudah di handle sama dokter spesialis untuk olahragawan. Keren banget. Pulang buat Binton, makan nasi goreng merah. Aduh. Ini bos Rizky lagi. Bos lagi ngapain bos? Thank you Maria, waduh. Luar biasa. Pelayanan rumah sakit Umi nih. Masya Allah. Gak sia-sia jauh-jauh ke Bogor. Masya Allah. Dan diterima dengan baik. Ketemu dokter apa tadi bos? Ketemu dokter Fatih, namanya sesuai kayak mirip sama anak aneh. Kelakuan kayak aneh. Bocok banget. Oke. Seru. Sehat ya bos? Nanti mampir lagi ya. Boleh. Siap bos? Boleh bos. Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.